Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita berkunjung lagi ke Pasar Koripan Pekalongan, Mas. Hari ini harinya Minggu, tanggalnya 24 September. Masih belum ramai, Mas. Jadi saya masih menunggu pedagangnya tuh datang semua nanti. Nanti kan ramai kalau siang ini jam 10, Bang. Terus Arpeng langsung tes lop dia. Tes lop merpati warna coklat dan kelabu. Yang satu itu jembros. Oh. Kalau jembrosnya kasar, Peng, ya. Kalau jembrosnya kasar, Mas. Tuh lepasan agak jauh tuh. Tuh, kelabu. Nah, coba Peng sini, Peng. Nanti kita keliling, Mas, nunggu pedagangnya rame datang semua. Coba Peng, giringannya, Peng. Tuh. Pasar Koripan Pekalongan hari ini ya. Tanggal 24. Nih, jembros. Sayangnya ini jembrosnya ini udah laku, Mas. Tuh, jembrosnya. Jembrosnya itu udah laku, jadi saya agak sedikit kecewa itu, padahal giringannya udah jos ya, badannya kenceng, giringannya bagus. Tadi itu laku berapa itu, bapaknya itu enggak ini, saya kurang cepat saja kan, kurang cepat sedikit saja. Nih, jembrosnya gua anteng, badannya besar, sayangnya udah laku, Mas. Nih, Mas. Nah, pokoknya untuk seluruh semua matur suwun ya yang sudah selalu mengikuti, dan pastinya mohon maaf bila kemungkinan ada keterlambatan saya untuk bikin konten dan menguploadnya, karena saya itu masih bekerja, Mas ya. Nah, ini yang kemarin tanya bagaimana ya, maksudnya kondisi pasar Koripan ya seperti ini tanggal 24 September ya 2023. Belum giring itu, Peng. Ini harinya hari Minggu, Mas. Pasarannya itu Minggu sama hari Jumat ya. Jam 9 siang itu udah mulai datang. Nah, nanti kita keliling. Saya belum terlalu fit badannya ini. Jadi agak santai ya, review santai. Tuh, tes lopnya agak jauh itu. Ayo, Pak. Jus. Ah, silver. Kelabu, Peng. Nih, jembrosnya ini, Peng. Bukan ya? Belum giring itu kok, Peng. Jembrosnya tolong, Peng, dianu, Peng. Nih, ya jembros ini saya sayang betul ini, tapi kok udah laku, Peng, ya. Jembrosnya itu bodinya besar-besar ini, gambir-gambir. Sangat disayangkan ya. Belum rezeki, Peng. Wah, coba maju dikit, Peng. Nah, jembrosnya, Mas. Larnya, Peng. Masya Allah. Baru rampas. Ah, burung muda betul ya. Infonya tuh laku berapa tadi, Peng? 150, Peng. Laku 150 aja, Mas, burung sebagus ini, Mas. Yang kelabu, Peng. Tuh, Peng. Yang kelabu. Nih ya. Tuh. Ready dok, Peng. Ya. Wah, masuk, Mas, larnya, Mas. Yang kiri, Peng. Masih biak satu ini. Oh, masih piikan satu, masih bulu satu, Peng. Masih bulu piik satu, Mas. Tuh ya. Oh, merpati. Tuh yang gambir belum giring, bodinya besar juga, Peng, pakai ring itu, Peng. Tuh. Review santai. Itu ke depan lagi, Peng, biar kelihatan, Peng. Ah. Jembreng tolong, Peng. Tuh. Mulus. Ya. Mulus merpatinya, Mas. Oke. Tolong itu, Peng, ambilkan Jawa Sungut itu, Peng. Yang jantan itu, Peng, dibayar, Peng. Hari ini kita mau mencarikan merpati Jawa Sungut untuk sedulur kita yang berada di Bogor ya. Merpati Jawa Sungut 3 ekor dan pelontang-pelontang nanti kalau ada ya. Kalau untuk yang kenceng-kenceng pasti kita cari, yang kenceng-kenceng prospek-prospek pasti kita ambil ya. Nanti kita jual lagi lewat WA juga. Apa? Kita sudah dapat satu ini, Mas. Baru dapat satu. Ini ya, Jawa Sungut ya. Jawa Sungut atau merpati kedu ya. Ini kalau di saya ini Jawa Sungut nih ya, bodinya besar ini.
ini jantan ini mas, ini jantan warnanya blorok ya, cukup antik ya. Semoga nanti dulur kita yang di Bogor suka dengan merpati yang saya pilihkan ini ya. Insya Allah sehat ya. Ini jantan pak ya, ini jantan. Ada ringnya juga itu ternyata kok. Ringnya itu RA Comal, ada nomor HP-nya ya. Merpatinya seperti ini, untuk harganya ini berkisaran 50.000 ini untuk satu apa ya, satu ekor jantan ini. Nanti kita coba tawar-tawar pastinya ya. Oke. Nah, untuk ke Bogor, ongkir ke Bogor itu sekitar 130 atau 150-an itu pakai bus ya. Kalau dari saya kan berada di desa kan, jadi lewat-lewat agen. Nah, ini di info juga sama masnya, lagi info-info mas ya. Oke, minta tolong dicarikan merpati prospek dari Pekalongan. Ada. Siap, insya Allah seduluran. Peng, dijabreng dulu peng. Kui. Belum. Dijabreng dulu peng. Nanti kita keliling ke sana biar pedagangnya itu apa ya, ramai dulu ya peng ya. Larnya dijabreng peng. Tolong peng. Oh, rampas berapa kali peng? Dua. Rampas dua kali. Kalau di sini itu ya menurut kita cukup, masih cukup mudah peng ya. Ini untuk mengawali hari ini kita, yang ini dibayar dulu peng ya, dibayar dulu ini, tapi titip dulu, nanti kita ambilnya itu nanti pas mau pulang. Ringnya itu ring Putra Comal dan nomor HP-nya ya, merpati Jawa Sungut, warnanya warna blorok. Oke. saya sedang belum terlalu fit nih. Dibayar dulu peng ya, dinego sama ini ada blorok-blorok juga ini ya, di masnya ya, ini mau tapaske 40 ya, 35 tadi itu mintanya 540 terus kita ditawar dikasih 35 ya. Oke, siap mas, siap ya, langsung kita tawar, kita angkut ini yang ini. Kalau yang satuan ini berapa ini blorok sama. Ini sama ya, harga hampir sama nih ya. Dibungkus dulu peng ya, itu peng dibayar dulu, tapi kita nitip saya pak ya. Kita akan keliling ke sana dulu. Oke, yuk ya, lanjut keliling lagi mas, masih pagi, masih belum di teslop, kita coba jembreng ya, jembreng yang sudah datang dulu, cito ini satuan kita baru dapat satu ekor Jawa Sungut. Wah peng ini dulu peng, tolong peng, cantik sekali peng betina ini peng. Masya Allah, langsung disambut betina cantik ini. Bonan cok, nggak apa-apa tuh cilik ini. Ini pinter, waduh kecil ya. Oh, ini warnanya bagus tapi kecil peng, istimewa peng. Coba dijabreng peng, betina peng ya, mewah mas. Saya masih ini ada giringan juga bapaknya. Kita review santai hari ini mas, kita nanti pilih-pilih yang menurut kita masuk, kita bawa pulang, kita langsung tes yang giringan peng ya, untuk yang durian-durian. Oh, tasik nampak. Manggis, cupitannya bagaimana peng? Badannya udah kenceng, cupitannya peng. Keras runcing nih. Wah ini matanya, dari mata atas tuh masuk semua ya. Larnya peng, coba peng, tolong peng. Ya Allah, sti. Lar rapi rajin ya. Rapas berapa? Rapas 3 kali peng. Tapi badannya udah kencang betul peng. Coba dikasih lo peng, bisa peng? Tolong peng. Regi pinten pak, amat jauh pak. Oh ya, nanti kita lihat lopnya dulu. Masih pagi nih kok, belum terlalu rame, nanti siang rame lagi, kita bikin video lagi nanti. Tuh, masuk kalau ini mas. Masuk mas. Mbok, coba dua peng sama yang mana itu peng, biar lebih greget lagi peng. Belum ada ininya ya, belum ada temen laupnya tuh. Tapi ini insya Allah kenceng nih, pasti kenceng kalau ini mas. Nih, pasti kenceng ini mas. Nah, nanti kita coba tawar, nih, merpatinya seperti ini ya. Warnanya kelabu manggis ya. Di Pasar Kuripan tanggal 24 ya, Minggu 24 September 2023 mas, jurusan biar kelihatan peng. Itu merpatinya mas. Oke, kejam peng ya. Oke peng. Regi pinter pak.
150. Gimana Peng? Ini minta 150 mas? Untuk merpati seperti ini minta 150 ya, sangat murah meriah menurut saya mas. Nanti masih bisa dinego pak? Masih bisa dinego. Dilop lagi sekali lagi Peng, tolong Peng. Tak lihat Peng. Coba pak, amat saya pak. Di kleper mas saya, tolong mas saya. Saya minat ini. Saya minat ini. Tuh. Itu lebih jauh lagi dikit Peng. Minta 150, kita coba tawar nanti ya. Semoga saja dapat ditawar. Semoga saja menjadi rezeki kita ya. itu ada burung antik, warnanya antik, nanti kita coba lihat. Ini. Edian, enak kalau ini mas. Kita coba tetap kita tawar nanti ya. Nih burungnya. Ini hanya satu po, yang giring po. Jadi dua penak lagi nih. Coba di dua yang enak lagi tuh Peng. Kita review santai hari ini ya. Alhamdulillah waktunya dan apa ya tenaganya itu alhamdulillah ya. Kita sampai lagi di pasar sini. Setelah sekian lama kita nggak keliling pasar, kita keliling pasar lagi ya. Tuh. Nih, ini kalau ada temennya lebih dor lagi nih. Tuh. Ya. Cucuannya masuk, kepala masuk. Nah, nanti kita rembuk lagi. Pokoknya kita keliling dulu ya. Kita keliling dulu nanti. Nah, kita dirembuk-rembuk. Ini mas ada warna antik sekali. Peng buat free fly Peng. Jadi. Coba dijepir Peng warnanya Peng. Piye Peng? Jen. Coba lihat warnanya itu. Sarap Peng. Angel piye? Wah, BN war. Warnanya Peng, jangan lihat bodinya Peng. Suka warnanya apa? Coba jebreng. Tuh, antik mas. Ini mau apa ya? Ya, udah lanjut dulu Peng. Mana lagi Peng yang giring Peng? Kok belum ada yang dites loh Peng ya? Karena mungkin masih agak siang Peng, agak ini ya. Mungkin masih terlalu pagi ini. Jembros, selen. Wah mantap ini bodinya ini. Oh, kalau selain ini berapa harganya di sini mas? Selain berapa Peng? Sekitaran 50 ribu mas ya. Merpati mulus-mulus betul, 50 ribuan. Bisa milih mas tuh, banyak sekali ya. Ini merpati Pekalongan, terah pantura ya. Nih jembros, gambir, betina Peng. Nih betina jembros. Oh ya, oke. Kita cek anu Peng. Ini yang belum ada yang pelontang Peng ya. Hari ini kita cari pelontang. Pelontang satu. Ya Allah Gusti. Badan saya tuh belum terlalu fit ini. Ya minta doanya semoga lekas fit lagi. Tuh. Kok belum di Tesla Peng, mungkin masih terlalu pagi Peng ya. Oke sini Peng, kita muter dulu situ Peng. Muter dulu di full semuanya Peng, di review semuanya ya, kondisi pasar Pekalongan hari ini pokoknya seperti ini mas. Yang kemarin jangan-jangan itu yang kemarin tanya apa enggak, udah lama enggak Pekalongan. Hari ini kita ke Pekalongan tuh banyak full tapi kok belum dikeluarkan Peng ya. Enggak tahu ini ada apa itu putih polos pakai ring ganteng ya, ganteng pot cantik ya, kemungkinan ganteng itu. Ayo lanjut lagi dulu Peng. Tuh seperti ini mas. Itu yang giring-giring sedang di apa ya, didol Pak De. Pak De nya ini tuh. Mana yang giring hari ini Pak De? Giringan kurang banyak, masih kurang 1-2. Iya karena minggu ya mungkin ya. Karena mungkin minggu, karena giringannya belum. Mana? Nah, ini ada Megan mata hitam ini. Angkatan giring kayaknya Pak De ya. Angkatan giring itu. Ini angkatan giring mana Peng? Sopal-sopal Peng. Nih banyak-banyak ini. Oh itu. Oh ini betina cantik-cantik ini. Oh
langsung di tes lab ini. Coba kita lihat tes lab itu sampai sana, Mas. Sampai sana itu merpati semua, Mas. Muter mubeng itu merpati, ayam merpati, burung, apa saja ada di pasar Uripan Pekalongan ini ya. Pokoknya Minggu sama supernya masuk, Bang. Minggu sama ini. Minggu sama Jumat. Ya, pasarannya itu Minggu sama hari Jumat. Kalau ini saya baru pertama kali ini kesini itu hari Minggu. Biasanya saya kesini itu hari Jumat terus ya. Hari ini saya coba di tes lab ini. Oh, mekan-mekan. Nanti kita bikin video part 2 ya. Kalau sudah rame betul, nanti biasanya kan rame betul di tes lab lah, di tes lab semua. Nanti kita bikin video lagi itu lepasannya dari sana. Ini yang silver. Wah, tembakannya masuk, Mas. Tembakannya masuk itu yang kelabu. Tuh. Ini gambir punya Pak D-nya juga tuh. Ah, ini bertenaga ini. Tuh, kecil dia bodinya tapi ya, enak dia. Tuh, pakai ring dia. Ah, masih di slop. Oke. Nah, untuk harga standar pastinya ya. Harga standar pasar. Serpeng masih ibu. Tuh, gambir ada manis juga. Dimulai di tes lab. Kalau di sini itu ya, memilih merpati itu bisa diraba, dilihat-dilihat, nanti bisa di tes lab untuk yang giringan ya. Untuk yang satuan ya diraba, di jembreng-jembreng. Itu, Mas, enak, Mas. Halus itu, enak itu. Tuh. Masih muda-muda burungnya, Mas. Tuh. Masuk. Mana, Bang? Ini Pak, tak lihat betina dulu, Bang. Amit, Mas. Ini jantan apa betina ini? Mulus ini, Peng. Jantan, Peng. Tanya harga tolong. Soal tali ini kok. Oh, ora oleh berarti. Oh, berarti kalau yang dikasih tali begini sudah enggak boleh, Peng. Kira-kira, Peng. Tanya, Peng, tolong, Peng. Ini di sini dibangun ini. Nanti. Ini apanya itu burungnya. Abang Ama. Boleh lihat, boleh tengok berapa dia harganya. Silakan. Berapa, Bang Ama? Berapa? Berapa, Pengo? Itu kata penjualnya itu Pengo ya. Saya malah belum paham Pengo itu. Pengo itu 150 nih Pak D-nya ini. Yang mana ini satu aja ini? Satu. Dia satu ini? Iya. 150.000. Pegang, Peng. Enggak apa-apa, Peng, ini cantik sekali, Peng. Jantan apa betina ini? Jantan. Buat tinggian ya? 150.000, mulus, matanya hitam, mulus, cantik. Tapi ini jantan, cantik, ganteng ya. Coba di larnya jebreng, Peng. Oh, seperti itu ya. Oke. 150.000. Kenapa enggak 50? Kenapa enggak 50? Udah, itu. Ini merpati tinggian kan? Tinggian. Buatan warnanya ngene ya. Saya tawar. Saya tawar 50 belum boleh, tolong, Peng, dikasih tali, Peng. Ini Cito pakai ring batik al apa itu? Ah, cepat dikit, Peng. Ini peng tolong, Peng. Yang Cito ini, Peng, ini buat tinggian, Peng. Yang sedulur kita yang berada di Lampung ya, kemarin minta burung tinggian dari Pekalongan. Ini seperti ini, Mas, kalau burung tinggian. Pak ya, ini buat tinggian-tinggian seperti ini ya. Iya. Nih, model-modelnya itu seperti ini. Kalau burung tinggian. Sirinya. Nah, ya, dari Pekalongan. Kalau Pekalongan namanya Somahan. Kalau di Pekalongan Somahan namanya. Iya. Nih, untuk harganya. Iya, masih piye, Peng? Jantan apa betina ini, Peng? Coba ringnya apa, Peng? Pakai ring baterai Alma Yubi ya, dan nomor HP-nya. Jantan Cito. Oke. Nah, ini ada serem sekali, Bang, ini betina apa jantan, Bang? Coba, Bang, lihat, Bang. Ada ringnya juga, Bang. Di sini banyak merpati pakai ring, Mas. Karena Pekalongan itu apa ya? Banyak merpati ternakan-ternakan. Ya. Nah, ini merpati ternakan-ternakan Pekalongan nih, serem betul. Jantan, Bang. Tuh. Enggak ada ekor, Bang, tanya. Oh. Pakai ring apa? Jamal, Bang. Udah, Bang. Matanya hitam. Oke, mungkin
kita muter dulu peng, sana peng, cari yang pelotang-pelotang peng. Nah, ayo yo, kita lanjut dulu cari yang pelontang-pelontang, nanti kita lanjut cari yang giringan ya. Belum ada itu pelontang ini peng. Oh bukan, itu ada pelontang peng, betina peng, tolong peng. Tuh itu atas tuh lo, tuh di sini banyak pelontang-pelontang mas ya. Tuh saudara kita yang di Bogor nih, sama yang di Bina. Laki ya? Laki orang di nomor HP kok angel ora. Ini jantan po, jantan. Ini jantan dudan po, ini po nih nih udah masuk ini lagi larang lagi. Oh lagi belum fit peng, masukkan lagi peng, coba peng. Yang mata hitam itu peng serem betul peng, mata hitam itu peng. Ini penjualnya tuh enggak punya nomor HP ini, masnya ini. Padahal burungnya tuh mulus-mulus tapi enggak bawa HP katanya infonya tuh. Giring masih angkatan. Mana yang hari ini giring sampean? Enggak ada. Enggak ada. Ini biasanya ada. Ini banter ini. Coklat tuh. Nah, cari yang pelontang dulu, peng. Ini blorok-blorok ada nih sebenarnya itu, nanti saya telepon orangnya. Blorok-blorok banyak betul ini, peng. Tuh ya. Ini peng, tolong peng. Blorok pakai review santai ya, review santai dulu karena belum ada yang lob. Kita review santai nih, satuan-satuan ya. Untuk harga biasa 30, 50 sampai 100 ribu ya, biasa harga standar pasar. Tuh. Pakai ring juga nih jantan ya, peng. Jantan pakai ring apa ini? Baruna ya. Blorok, blorok putih, bodinya panjang ya, peng. Tuh, bodinya masuk. Ini merpati keranjangan ini. Merpati keranjangannya Pekalongan tuh seperti ini mas ya, terbaru 24 September 2023 ya. Yang mungkin kangen dengan pasar Kuripan Pekalongan, saya juga kangen sebenarnya, udah lama betul enggak kesini. Nah ini saya, kita jalan-jalan lagi ya, keliling-keliling pasar lagi nih. Warnanya bagus sekali nih, jantan betina ini peng. Jantan peng, coba dijebreng tolong peng. Jantan warnanya anti-anti. Hari ini kita cari yang anti-anti. Oh, anji, monggo. Nih, tuh ya. Nih. Berapa ini? 30 atau 50 ini, peng, kira-kira, peng ya? Nah, oke. Kita review dulu, peng. Full, peng. Di situ, peng, di atas, peng. Di atas. kita lanjut dulu, peng. Wah, pelontang-pelontang, peng. Lanjut dulu ya, keliling dulu ya. Nanti kita ini ya, pikir-pikir yang mana mau yang diambil tuh pelontang. Oh iya. Tuh. Tuh ada pelontang giring juga itu, peng. Jantan, peng. Jantan. Masih piye, peng? Masih piye gitu. Manis ya burungnya ya. Apa ini merpati-merpati pasar Pekalongan hari ini Kuripan. Ini jodohan pelontang itu. Tuh ada juga itu yang giring-giringan juga ada. Coba tolong peng, di itu peng. Yang pelontang itu tolong peng ya, itu peng. Ganteng peng. Kita muter dulu mungkin ya. Lihat ke sini. Tuh putih polos juga ada. Nih, trites pelontang. Oh, udah agak umur peng. Ya. Nah, ini pelontangnya ya. Seperti ini hari ini mas. No. Oke, mulus ya. Nah, silver. Nah, mungkin sekian dulu ya untuk video ini kali ini ya. Kita akan lanjut nanti nunggu pasarnya tuh rame lagi. Kita akan cari beberapa giringan dan nanti kita langsung tes lob ke kolong terdekat ya. Kita akan, wah ini silvernya giring peng. Kita nanti akan tes lob ke kolong terdekat ya, entah itu di ya pokoknya wilayah Pantura yang kita lewati, langsung kita tes lob saja nanti yang giringan-giringan ya, untuk yang dudan. Tuh ya, mungkin sekian dulu matur suwun untuk semuanya ya, semoga dapat membantu menginformasikan ya keadaan pasar Pekalongan tuh hari ini begini ya, jam ini, minggu ini tuh tanggal 24 September itu seperti ini keadaannya ya. Ini baru pagi mas, harinya hari Minggu.
Nanti kalau siang itu pasti ramai lagi, itu masih pada datang ya. Pokoknya matur suwun, kita akan lanjut nanti di part 2-nya ya. Oke.